Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya nak kongsikan sedikit tentang bagaimana cara untuk kita menggunakan link Google Meet yang kita buat secara berulang kali. Maksudnya kita hanya menggunakan link yang sama tapi kita gunakan pada tarikh yang berbeza. Okey, ada pelbagai cara untuk kita cipta kita punya link Google Meet. Ada yang sejam lagi nak meet baru dia buat link. Okey. Ada yang 30 minit lagi nak ber-Google Meet baru dia buat link. Okey, banyak cara lah, banyak cara. Tapi cara yang paling efisien ialah kita buat link Google Meet dalam Google Calendar. Itu lebih baik. Okey, kita buat link dalam Google Calendar. Kemudian kita boleh buat awal seminggu ke, dua minggu ke, tiga minggu ke. Kemudian nanti bila sampai masa, kita hanya bagi link Google Meet tu dalam grup WhatsApp ke, dalam grup Telegram ke kepada murid-murid kita. Okey, baik. Kemudian kita nak guna link yang sama pada minggu hadapan dan minggu-minggu yang seterusnya. Kita tak payah buat link yang banyak. Kita hanya menggunakan link yang sama untuk minggu-minggu yang seterusnya. Okey, baik. Caranya ialah, kita buka kita punya Chrome, kemudian kita log in dengan kita punya account, sama ada account Gmail ke ataupun kita punya account MOEDL ke, kita pulang lah. Okay. Kemudian kita pergi ke Google Calendar. Okay, selepas pergi ke Google Calendar, okay, kita boleh create event yang kita nak. Contohnya hari ini 8 hari bulan Februari. Okay, saya nak buat 15 hari bulan minggu depan lah. Okay, saya nak buat satu Google Meet dengan murid-murid saya. Okay, tajuknya okay, pendidikan Islam tahun 5. Okay, tajuk tayamum. Okay, kemudian masukkan tarikh semua dah ada, yang lain tu kita isi kemudian lah. Kita isi itu, isi gas apa semua. Okay, kemudian kita add Chrome, add Google Meet video conference. Okey, siap. Maka link untuk Google Meet kita dah ada. Kemudian kita klik save. Okey, nampak? Okey, satu task event dah ada pada 15 hari bulan. Okey, link dah ada. Okey, baik. Kemudian katakan kita ada pula kelas yang sama pada 22 hari bulan. Okey. 22 hari bulan, hari Isnin juga, kita tak perlu create meet yang baru. Kita boleh ambil meet yang 15 hari bulan masuk ke 22 hari bulan. Okey, caranya ialah kita pergi dekat meet 15 hari bulan tu. Okey, kita pergi ke tiga titik ni, option. Okey, kita klik duplicate. Okey, lepas klik duplicate, kita cari tarikh pada 22 hari bulan. Okey, kita tukar tajuk. Al-Hasib, kita nak ajar akidah pula. Okey. Lepas tu kita nampak Google Meet dah ada di sini. Tak payah dah buat Google Meet dah. Kita masuklah apa-apa maklumat ni, event ke, kita masukkan gas dan sebagainya, kita klik save. Nampak. Kita dah ada. Okey, pada 15 hari bulan ini kita punya link Meet. Okey, tengok AHYGGSJGFU. Okey. Pada 22 hari bulan, link yang sama juga. AHYGGSJGFU. Link yang sama. Katakan kita ada lagi kelas pada 24 hari bulan. Okey, saja senang ya. Kita klik dekat 22 hari bulan punya link, calendar. Pergi ke option. Pergi ke duplicate. Kemudian kita tukar saja tajuk. Okey. Surah Al Qadr. Kemudian tengok link calendar, link Google Meet dah ada di sini. Okey, kemudian klik save. Okey. 20, saya lupa tukar tarikh tadi. Okey, 24 hari bulan. Okey. Jadi semuanya menggunakan link yang sama dan kita boleh buat banyak kita punya link Google Meet menggunakan link yang sama. Kita hanya perlu duplicate saja. Tak payah kali-kali nak buat Google Meet, kita create baru. Nak buat Google Meet, kita create baru. Okey, baik. Selamat mencuba. Itu saja fokusnya saya pada hari ini.